Sebagai muallim-muallimah, ana sungguh yakin bahawa antum telah melaksanakan tugas-tugas antum seberapa yang baik yang mungkin. Tetapi ana yakin juga istilah sebaik mungkin itu, kalau kita pergi lebih mendalam, maksudnya kita lebih mendalam dan lebih detail, kita rasa mungkin kita boleh buat lebih baik. Namun ana juga percaya antum semua boleh buat lebih baik daripada itu. Yakni melihat balik, mengkaji balik bagaimana kita nak memperbaiki keupayaan kita. Keupayaan anak murid lain, keupayaan guru. Sebab tu ana kata, kalau kita kata we are doing our best, insyaAllah kalau kita go deeper, we can do much, much more better. Kita rasa semua yang kita buat itu akan mendapat pahala. Bukan pahala untuk kita saja, tetapi pahala untuk anak murid kita yang kemudian dia pun akan ada keluarga yang akan mengajar anak-anak dia. Allahu Akbar, bagaimanalah pahala yang Allah akan bagi kepada kita dan tidak putus-putus. Itulah satu kekuatan kepada muallim-muallimah yang boleh bagi satu amal yang tak putus-putus pahala ni. Kalau orang luar nak suruh nak cari duit, tapi ini kerjaya antum. Kerjaya antum. Maksud you are doing and you are paid and Allah akan pay you more. Tapi nak dapat more and more and more tu, you have to do little bit more to yourself. Little bit more to yourself. Orang lain tak boleh buat. Macam biasa bangun pukul 6, boleh bangun awal sikit tak 5.45? Boleh bangun awal sikit tak 5.40? Siapa nak buat tu? Kita lah nak buat. Orang yang ada spouse tu, dia boleh bantulah. Orang yang ada kawan-kawan lagi, membantu. Kalau mak ayah, bantu. Kalau mak, dia ada mak ayah, dia kata, mak, boleh tak besok pagi gerak saya awal sikit? Mak dia mesti akan senyum, lebar pada dia. Sebab sama ada dia kata tu, kata dengan hati dia, ataupun kata dengan nak melawak. Keletihan. Keletihan maksudnya, kalau muallim-muallimah yang baru ni, dia ada semangat. Muallim lama ni, mungkin dia ada kata, hatu-hatu juga. Lama-lama dia seletih. Keletihan, kepenatan, kita balik pada satu sejarah, sirah. Ingat tak? Anak Rasulullah SAW, dari Fatimah dengan Sayyidina Ali, husband and wife lah. Yang hidup mereka macam mana? Rasa-rasa hidup mereka macam mana? Mereka tu memang manusia yang terpilih dah. Kan? Syurga tu memang menanti mereka lah. Tapi hidup mereka macam mana? Hari ni kalau kita nak roti, kita pergi beli saja kan? Kita pergi beli kedai lah. Kalau zaman dulu rasanya ada dah tepung-tepung. Bawa tepung-tepung. Kalau petang kemarin kita ustaz tu, kalau semua baru nak bertepung-tepung, kita kena main awal lah pukul 2, bukan pukul 6.30. Betul tak? Jadi kalau zaman tu, zaman yang sedemikian, mana everything nak kena prepare. Sebab tu kalau mak ayah kita zaman dulu, mak ayah kita yang ada, dia tak tahu pergi kedai-kedai makan. Kedai-kedai makan tak banyak. Bukan macam sekarang, banyak. Sebab dulu semua kena buat sendiri. Jadi keletihan, kepayahan tu bukan kita saja rasa. Orang yang terpilih itu pun ada kepayahan-kepayahan dia. Ingatkan satu masa tu, Sayyidina Fatimah, dia tahu Rasulullah SAW ni ada orang bagi hadiah hamba-hamba Abi. Dia tahu. So dia pun pergilah jumpa Rasulullah SAW. Nak menceritakan tentang hal dia dan nak minta bantuan Rasulullah SAW. Kita pun kalau payah-payah pun kadang susah, kadang-kadang nak keluar air mata. Keluar air mata. Punya abang susah. Kan susah, macam-macam susah lah. Kadang-kadang kita nak definasikan susah tentang seseorang ni, macam-macam. Jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan dia, siapa dia? Sayyidina Fatimah tu orang yang paling dia sayang. Anak yang paling dia sayang. Bukan orang lain dia tak sayang. Dia sayang anak dia.
paling dia sayang. Tentulah dia nak tolong anak dia. Betul tak? Kalau kita pun menyedungkan, Rasulullah SAW lagilah sifat dia. Tetapi dia kata apa kat saudara jenderal Fatimah? Dia kata apa? Bukan dia kata ambil lah. Ha? Dia kata apa? Yang ni pun anak dengar apa tazkirah subuh. Dua hari sudah. Siapa yang pergi subuh tu dengar. Dia kata, kalau kamu sebut, yang ni semua kita buat. Mungkin kita tak sedar. Sebut astagfirullah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 ni. Kita tahu. Tapi itulah ubat sebenarnya. Ubat untuk menghilangkan lelah kita, kepenatan kita, kepeningan kita hidup di atas muka bumi ini. Sama ada benda tu mai daripada kerjaya kita ke, anak isteri kita ke, adik-beradik kita ke, pekerjaan kita ke. Tapi itulah yang kita kena buat. Sebab itu ubat. Ubat yang siapa bagi? Rasulullah SAW bagi. Jadi anda yakin, duduk di sekolah Al-Quran ni pun macam-macam. Macam-macam hal. Maklumat tadi dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan kita seharian. Dan seperkara lagi yang anda nak sebut amat penting ialah tentang cuba dan setiap diri kita buat tak dengar perkara-perkara yang tak elok. Bisikan-bisikan syaitan ni memang kerja syaitan kan? Memang kerja syaitan. Jadi kita kena hindarkan dalam nak menjaga ukhuwah sesama kita. Tak rugi kan? Kalau kita kata kita kalah, tapi di pandangan Allah SWT kita menang. Orang yang beruntung, orang yang selalu mengatakan diri dia lemah, ada selalu dia cari kekuatan. Orang yang beruntung, orang yang sentiasa orang kata dia perbudakkan orang, orang membantu orang. Jadi percayalah, masalah memang tak hilang. Dan kita kena hilangkan benda-benda itu dengan ubat-ubat yang Rasulullah SAW bagi. Jadi akhir sekali anda nak ucapkan selamat hari raya pada semua, maaf dari batin. Dan anda minta maaf banyaklah sebab anda ni guru besar. Orang kata melekat sat saja, bukan guru besar yang sebenarnya. Mungkin Allah Allah hantu mungkin akan dapat guru besar yang lebih baik daripada anda. Sebab anda hanya menampung kelemahan-kelemahan tertentu ya. Sebab yang lain-lain itu kelemahan-kelemahan anda pun banyak. Dan harap antum lah yang jalankan sekolah ni, lebih-lebih fikir-fikir. Dan nak ucapkan terima kasih banyak lah kerana fikir-fikir yang menjalankan tugas-tugas mereka. Dan ketua-ketua panitia, kenalah upgrade diri supaya boleh bantu guru-guru dan sajak-sajak mereka. Yang akhir sekali kita nak bawa anak-anak murid kita yang sebagai amal jariah kita tadi tu berjaya di dunia dan akhirat. Jadi itulah sepatah kata, dua kata yang anda nak nyatakan di sini. Dan anda minta maaf sekali lagi, maaf lahir batin bagi diri anda dan juga bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.